Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bersama-sama masih diberikan iman dan Islam, yang pada akhirnya mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini senantiasa hanya kita pakai dan kita gunakan hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang ini banyak manusia yang terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan lupa terhadap Tuhannya, lupa kepada Allah, sehingga mereka ada dan banyak kecenderungan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang inginkan, mereka akan melakukan hal-hal yang sungguhnya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di dunia ini ada dua makhluk. Yang pertama adalah orang tua, dan yang kedua adalah guru-guru kita. Selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq, ada dua makhluk yang sesungguhnya apabila selalu dimuliakan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan dunia dan bahkan kenikmatan akhirat. Selain kepada Allah dia meminta, maka meminta restu kepada dua orang manusia ini, niscaya orang tersebut akan menjadi bahagia dan bahkan apa yang dia inginkan akan dimakbul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ayat Al-Quran, yakni surat Luqman, pada ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nama seseorang yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah surat Al-Quran adalah Pak Luqman. Beliau adalah seorang manusia yang sangat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah surat tadi Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Luqman berkata memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah, janganlah engkau sekali-kali melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jauh dari Allah sebagai Al-Khaliq. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah satu-satunya perbuatan yang amat dosa besarnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa di dunia ini ada Al-Khaliq, pencipta yang wajib untuk disembah satu-satunya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menyembah selain Allah. Dan perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa di zaman sekarang ini banyak di antara kita yang dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan dunia, yang dalam rangka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mereka tidak kemudian kepada Allah memintanya, tapi mereka meminta kepada hal-hal yang oleh Allah dilarang. Salah satu contoh, mereka mencoba untuk mencari wangsit dan bahkan menyembah pohon-pohon besar untuk mendapatkan karunia dari apa yang dia inginkan. Padahal semua rizki, semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila itu yang kita lakukan, maka kita tergolong orang-orang yang musyrik, orang-orang yang telah menyekutukan Allah, orang-orang yang telah menyembah selain Allah. Dan kemudian kalau seperti itu, maka akibatnya kita menjadi orang kafir. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, berbuat musyrik atau syirik, menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, sehingga innasyirka ladzulmun adzim. Mengapa Pak Luqman mengatakan, wahai anakku, jangan pernah engkau sekali waktu menyekutukan Allah? Ternyata dalam lanjutan ayat Allah tadi, inna syirka la zulmun adzim, bahwa syirik adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan dosa besar yang oleh Allah sulit rasanya untuk diampuninya. Karena itu mari kita bersama-sama kita hindari perbuatan kita, perilaku kita, perkataan kita yang bisa menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayat Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Di ayat berikutnya sebetulnya ini merupakan sarana buat kita. Kalau kita kepingin jadi orang yang hebat, kalau kita kepingin jadi orang yang hidupnya bahagia, yang pertama, mengabdilah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ayat yang tadi di belakangnya dikatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan telah aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, dari bulan menjadi bulan-bulan sampai bulan yang ke-9, dan bahkan ibunya lah yang melahirkan anak manusia itu. Karena itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan seorang ibu buat kita, yang telah menyayangi kita sejak berada dalam rahim atau kandungan sang ibu, dan kemudian kita dilahirkan dalam susah payah. Tidak hanya itu, tetapi seorang ibu telah memberikan kasih sayangnya sepanjang masa kita, dan bahkan anak yang mungkin tidak bisa memuliakan, menghormati ibunya pun, seorang ibu tidak akan pernah berhenti untuk menyayangi putra-putrinya. Saudaraku, pemirsa rahimakumullah, dari keterangan ayat ini, maka ayo kita bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Orang tua kitalah yang telah berjasa besar kepada kehidupan kita. Mereka di tengah malam seorang ibu, orang lain pada tidur nyenyak ngorok, ibu kita yang bangun lantaran kita kepingin pipis atau ngumpul. Ibu kita selain yang mengandung dan yang melahirkan kita, ibu kitalah yang telah mengajarkan ini itu kepada kita. Demikian pula bapak kita atau ayah kita yang telah memberikan banyak perhatian kepada kita, salah satunya dalam memberikan nafkah, mencukupi semua kebutuhan keluarga termasuk untuk ibu kita dan kita semuanya. Karena itu patut kiranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagai pertanda rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, jika seandainya kita mencoba untuk menghitung berapa banyak kasih sayang ibu bapak kita kepada kita, berapa banyak waktu yang diluangkan oleh orang tua kita kepada kita, berapa banyak kesedihan-kesedihan yang telah dialami oleh kedua orang tua kita demi untuk membesarkan kita, maka sungguh kebaikan kita selama ini tidak ada sebanding dengan nilai pemberian orang tua kita kepada kita. Maka janganlah seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya dengan semena-mena. Sayangi mereka, lindungi mereka, berikan apa yang dia inginkan, bikin hati mereka senang. Jangan pernah sekali waktu kita membikin hati mereka kecewa dan bahkan menangis, meneteskan air mata karena kesalahan-kesalahan kita. Apabila mereka telah tiada, maka doakan mereka akan Allah memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita sebagaimana mereka keduanya mengasihi, menyayangi kita. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, inilah perintah agama, inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak manusia agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sungguh telah banyak sejarah peristiwa yang kita jumpai, seorang anak yang berani berbuat dosa atau durhaka kepada orang tuanya, maka Allah tidak akan pernah memberikan pengampunan kepadanya. Salah satunya kisah yang mungkin kita juga sudah mendengar dan membaca kisahnya adalah sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah adalah awalnya ketika dia masih remaja, dia sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi di saat dia sudah menikah, lantaran sesuatu kejahatan dari istrinya, maka kemudian sahabat Alqamah ini menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya, termasuk kepada ibunya. Apa yang terjadi? Di saat itu maka Allah memberikan satu azab yang luar biasa. Sahabat Alqamah sesungguhnya dia masih hidup, tetapi dia sakit yang tidak kunjung sembuh dan juga tidak mati. Maka satu saat oleh para sahabat diceritakan perihal keadaan ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada sahabat kita yang hidup tetapi dia sakit, dan dia sakit tidak kunjung sembuh dan dia pun tidak mati. Dia adalah sahabat Alqamah. Mendengar cerita itu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai keluarga Alqamah. Pertama kali Rasulullah menanyakan kepada ibunya, "Wahai ibu, dosa apa yang telah diperbuat oleh putramu sehingga putramu sakit seperti ini, tidak sembuh dan tidak mati?" Akhirnya ibu mengatakan, "Wahai Rasul, Alqamah putraku ini telah banyak melakukan perbuatan dosa kepadaku sehingga aku tidak ridho kepadanya, tidak ikhlas atas perilakunya kepadaku, sehingga ini yang terjadi." Mendengar perkataan seorang ibu dan perihal kesalahan Alqamah kepada ibunya, Rasulullah berusaha untuk memintakan ampun atas dosa yang dilakukan oleh Alqamah. "Wahai ibu, atas nama seorang nabi dan rasulnya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau sedia untuk memaafkan kesalahan putramu." "Tidak ya Rasulullah, terlalu sakit hati ini karena perilakunya Alqamah, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau memberikan maaf kepada Alqamah putraku." Mendengar itu sampai 3 kali Rasulullah memintanya kepada sang ibu, dan ibu pun tidak memberikan kata maaf. Maka berikutnya Rasulullah merintahkan kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat-sahabatku yang lain, sekarang juga kumpulkan kayu bakar, dipakai untuk membakar Alqamah biar cepat mati." Mendengar Rasulullah memerintahkan para sahabat yang lain untuk mencari kayu bakar dan guna dipakai membakar Alqamah, meneteslah air mata sang ibu. Saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, sepanjang sejarah tidak ada seorang ibu yang tidak pernah memaafkan kesalahan putranya. Sepanjang sejarah tidak ada seorang ayah yang tidak bisa memaafkan kesalahan putranya. Tetapi sebaliknya, banyak seorang anak yang sering menyakiti kedua hati orang tuanya, dan dia tidak bisa meminta maaf. Jika itu yang terjadi, maka kehidupannya tentu saja tidak akan pernah menjadi hidup yang maslahah. Hidupnya akan menjadi carut marut. Kenapa? Karena orang tuanya telah disakiti. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saudaraku semuanya yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia, selain meminta kepada Allah, mintalah restu, ambil hati kedua orang tua kita, bikin orang tua kita mendoakan apa yang kita inginkan. Niscaya hidup kita akan selamat dan bahkan kebahagiaan akan kita dapatkan. Mintalah ridho kedua orang tua kita, karena keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, sehingga ketika seorang anak meminta ridhonya orang tuanya dan Allah meridhoi, maka jadilah apa yang dia inginkan pasti dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah singkat yang saya berikan ini hendaknya menjadi acuan buat kita semuanya untuk senantiasa satu, beriman dan bertakwa, serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua selalu meminta restu dan izin kepada kedua orang tua kita. Di samping itu, satu lagi hal yang juga penting, sebagai pengganti kedua orang tua kita ketika kita berada di sekolah, maka sang gurulah yang juga sebagai orang tua kita kedua. Karena itu mari kita bersama-sama muliakan orang tua kita dan juga kita muliakan guru-guru kita. Fa insya Allah apa yang kita inginkan akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.